tu dia. Depa kalau musim panas aku beritahu kau ah, memang festival tak berhenti ya. Okey, kalau Ji tengok ni abang dah sampai Gua Tembok punya town dah. Ah, satgi abang balik ah. Okey. 18 tahun lepas kat sini. Tak ada beza, sempoi. Kalimantan, Kelioti, Kelimboto. Ah, tu dia. Main macam asyok dan serius dia bunyi. Oh, funky. Oi, awak hampa siapa? Ijam, Usha basement, Ijam, Usha basement. Funky, funky jam. Tengok jam. Depa mak, depa letak budak-budak muda ni, budak-budak sekolah ni. Asyik. Keras sekali Peramli lah. Aku ingat eh, go sana pergi taman. Haa, bunga-bunga, kedai kopi buat tak. Sini kita pergi taman ni. Aku nak pergi library sah. Aku nak tengok buku budak-budak lebar. Tapi, pukul kaki lah. Ya. Aku boleh ambil nombor 4 ni. Tak mahu. Alamak. Aku nak train tadi, aku lupa. Aku lupa pemati aku punya kad. Bermakna all the way aku duduk jalan ni pun dia kira tak apa. Aku nak have to stop untuk matikan. Okay. Mana ada kad? Ay, nasib baik aku teringat. Oi. Ay, nasib baik lah. Tidak reban. Aku bawa duit dalam ni. Dia kata nak naik scan, nak turun pun scan. So aku naik tu pematikan dia punya scan tu. No? Ha, nak turun, turun. It's okay. Kalau tidak, reban aku punya tiket. Nak balik sehari tak boleh. Pulang. Hmm. Aku dah tadi ada undang-undang. Tang sini pun aku dengar duk bunyi gendang, gudang, gudang. Tak ada band lagi. Saya ingat aku library belah sana. So, kita pukul kaki pelan-pelan. Besok, aku pergi ke Aminah Hazani. Minggu duduk dengan lebar. Saat yang dinanti. Thank you.
Ay. Yang ni kalau kau buat sungai yang macam ni dekat apa Kelang, dekat apa tu sebelah Masjid Jamek Kuala Lumpur, kan kita ada sungai, buat lagu ni kan bagus eh. Tapi tu lah, Malaysia dalam sungai pun banyak John terapung. Tu rock band tu tau tu. Budak muda semua. Budak belah-belah tahun. Main band. Jadi bagi tahu aku dia bagi ruang. Main lagu lagu kau tu. Tan sini aku biasa basking dulu. Tan sini, sini aku tak biasa. Mana aku biasa tan ni? Stockholm aku biasa. Kawasan ni aku biasa main lah. Orang basking. Aduh. Final sale. Ay, tapi kasut perempuan semua. Sip baiklah, ada adik kot belah sini. Boleh lah mai tumpang sat. Lepas duduk seminggu nanti dengan Aminah Hazali. Baru start lagu Eliket. Bunga-bunga. Pada tahun 1986, aku biasa kerja kedai bunga sebelah Masjid India. Kat kawasan Masjid India lah, kat Balai Polis tu. Kedai India. Jual bunga rus. 86. Ni aku ikut hang lah kaki. Tak bawa aku mana pun. Aku ikut orang lah. Tapi sat lagi dah rasa tak ni lah. Kita tanya orang tang mana tang mana apa ni bibliotek library sini basking band ni bergaul. Aku tak pandai nyanyi tapi aku minat basking tu. Kalau aku pandai nyanyi, pasang lah. Orang lagi cakap, cat makrifat, cat yang nyanyi, cat apa.
Kami mahal. Malika is being yourself. Bila orang tanya apa makna like, apa makna mengenal ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah. Sebelum tu mengenal diri. Be yourself lah. You dah kenal ya. You tahu lah. Dalam pengenalan tu itu pula adalah pula perjalanan rahsia. Tang sini aku tak tahu aku ada pestul kena lipat. Kalau ada pestul kena lipat, bermakna aku on the right direction. Kepala pestul terlipat. Tak ada. Tak ada, lalu aku tak tahu. Aku abang kat hampa kan. Hampa jalan je. Kalau hampa dah kenal. Yang line up, kita abang tu terang, mereka tak faham benda ni. Benda ni, they can never understand. They can never understand. Rora kah? Ni nak pergi ke mana pula? Rora kah? Kamili kah? Kamili aku anggap munafik lah, itu je. Bagi aku lah personally. Dia kah? Nodrul lagi lah, buruk tu. Lagi tak akan faham. Maksud aku tak faham apa. Kamu tidak akan sekali-kali sesat apabila mencerita atau sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Contohlah ni, aku nak cari perpustakaan. Aku kena tanya orang pasal perpustakaan tu, tak bercerita dengan aku. Adalah istilah aku akan disesatkan oleh kaki aku, otak aku, mata aku. Tetapi nasib baik tak jatuh. Dorong ni kot. Kaki jalan ni, okay. Aku rasa kalau kita jalan pergi apa, ada apa, sosonok. Okay, kalau istilah Allah Ta'ala tu, aku nak tanya mereka ni, buruk-buruk ni, Dr. Mazhar, jebon-jebon ni, aku nak tanya mereka. Hampa duk cerita buat sesat-sesat. Sesat ni apa dia? Sesat dari mata siapa? Dari mata siapa sesat ni? Dari mata hampa? Mampu ibu ya lah kalau sesat mata hampa. Kalau sesat di mata Allah, how? How do you? Macam mana you nak bagitahu sesat mata Allah? Allah tu ada bersama hang di mana saja hampa ada. Hang tak kenai Allah. Itu saja. Contoh dia, dalam poket hang ada lima ringgit. Ada lima ketui. Ada lima ketui dalam poket hang ni. Hang tak sedap. Hang duk roplah Allah. Aku nak makan apa. Basking tadi dapat RM1. Aduh. Nak kena nasi, telur, parfu. Dah RM4. Tapi hang tak sedap dalam poket hang ada RM5. Hang duk merongat benda yang macam mana lah aku nak cari lagi RM4. Macam mana lah aku nak cari lagi 4 ketui ni. Aduh. Pasal hang tak ingat benda tu ada dengan hang. Maka hang akan get gone with unnecessary that happening in your thought and emotions. Tetapi, lagi sekali, masuk lubang. Tetapi, mak rasta, mak dread, mak ingat, tak ada, ada. Tetapi, nak fikir macam mana perpustakaan ni. Aku macam main dulu, 18 tahun sudah. Tetapi bila hang sedang, hang duk ada dalam poket yang lima ringgit, hang tak ada masalah fikir pasal apa. Roti satu, nasi, buah telur, buah dal. Hang tak ada masalah, hang pergi order tu. Faham tak? Benda duk ada kan, hang tak tahu. So apabila Dr. Mazhar bercakap buat sesat ni, sesat dari apa? Konsep and idea, law and system je.
Han tak ikut dia punya style, han sesat lah pada mata dia. Bila kata, nampak bunyi. Weh, aku patah balik main kat sini. Sedap. Macam David Bowie pula tau. Alamak, sempoi lah. Ya. Aku main balik kursi. So, bermakna aku kena... Mana aku patah balik tempat tu. Ni pekan ni aku dah main dah tadi. Okey. Apa perasan tak apa yang aku cuba cakap ni? Kaedah sesat ni dia pun tak boleh hurai. Dia pun hurai melalui konsep dan idea. Bila tanya dia, tuan, saya sesat ni mati saya nak pergi mana? Dia kata sesat di dunia, sesat dah di akhirat. Buta di dunia, buta di akhirat. Tuan tak mengenal Allah. Tuan kata Allah duduk ada atas langit tu. Macam tu lah, atas langit lah. So, bagi orang yang nak tahu yang Allah Ta'ala yang berserta tu, yang menggerakkan dan mendiamkan, dia pergi mengaji ilmu mengenai diri dia. Bila mengenai diri dia, dia tahu yang berserta dia tu siapa. Macam mana dia nak boleh kata dia sesat? How the problem will arise inside his thought and emotion? There's no way. Sebab, han tahu han nak pergi makan, RM4.50. Mama bagi nasi, telur obuh satu, kuah dal. Berapa? RM4.50. Antau dalam poket ada RM5 antara masalahnya. Antara masalah memang. Yo, yo, yo. Na, 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 na. Kau Pinang, dia duk kenal sedia. Okey. Macam tu jalan cerita dia. Kita try dan jalan kot belah ni pula, teduh sikit. Dah lah, hang tu cerah dah. Jalan tukang panai. Okey, so di sini mereka tak boleh urai. Kalau orang tanya mereka, boleh no. Ni pakai kayu tau. Hanya buat pasal pakai kayu. Mereka tak boleh. Stong tu. Mereka tak boleh jawab benda ni. Mereka nanti ni lah. Apa ni, tanya pula. Mereka nak boklok soalan bebel. Nabi ikut mazhab mana? Apa pandai kami tak layan lah babak tu. Bab konsep dan idea law sistem kami tak layan. Kami layan nak mengenai dari kami. Sebab Allah tu dia tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Banyak nak cerita bab sejarah. Yang ni Dr. Mazhar tak tahu. Kalau tanya dia, bila dia nak tanya aku. Lepas ya. Awak ni mengaji. Aku tanya yang tersuruh tanya aku mengaji lah. Arwah Yahud. Tanya siapa orang main nak suruh cop surat ya. Hei, mamat tu aku tak tahu. Kalau jumpa kat Sweden ni seorang best. Best. Memang best. Tambah-tambah nak berus kami ni. Ya Allah. As my wish. Tapi puak tu mana boleh jalan seorang-seorang. Dia betul. Ada pun nanti berjalan dengan ni ya, dengan kerabat-kerabat nak. Ada rest kedai Thai. Aku biasa main lah. Dekat dah ni dengan pustakaan. Aku betul lah. Dekat dah dengan pustakaan ni. Okey lah, itulah bab beletiang ni tadi. Pasal tuduhan sesat ni.
yang depa duk cakap sesat-sesat ni tak ada orang main peduk depan depa tanya sesat ni macam mana tuan. Daripada mata akan fikir konsep dan dia law system yang tuan setuju ke atau sesat daripada mata Tuhan ni macam mana? Dia nanti tanya apa yang baca apa yang cakap tu kata-kata aku main ulang balik buat apa kat aku mampu kat dia ni tak mana kita ni kat mana ni kat situ aku makan burger dengan adik burger tu Arab tu hai Papa Deli nama dia so buat mana ni. Kat sini aku makan dengan adik aku. Nanji aku makan kat situ. Aku ingat ibu berharap. Jalan bila sikit. Aku rasa betul lah aku ni. Dia panggil siapa? Sandwich. Jauh lah ni asal aku. Tak salah aku 18 tahun sudah aku jalan dengan Black. Dekat sini. Dekat jalan tu hujung tu ada padang bola. Pelawanan bola. Ingat. Mana kata aku I'm on the right tracks lah. Weh aku tak baca apa ambil komen. Ambil tak suruh peduli sangat lah. Aku bukan tak mau buka Google. Kalau aku buka Google. Jadi, apa tahu lah, aku ni stok. Aku stay lama. Aku pukul kaki je. Okey, aku cerita apa pasal kaki ni. Waktu aku pergi klinik kerajaan Ampang, kecil manis aku 36. Tapi 36 tu dah almost 3 years. Sustainly like that. Macam tu, 36.7, 36.1. Aku pergi doktor tu buat gila, buat cemas. Aku kata saya baru makan darian ni sampai jadi lagu ni. Dia jadi cemas dia nak kata emergency lah kau nak hantar aku. Lepas tu sampai mana doktor kata boleh potong kaki lah apa semua. Kata saya nak balik lah doktor. Tak boleh lah awak kena tahan pasal 30 ni terlalu tinggi. Saya pun duk jalan my clinic my sana jalan pakai kaki ni ni ni. Pasal apa nak potong pula. Tak best lah betul tak. Orang main nak main dengar nasihat nak potong. Okay. Tak mau balik lah. Tu tak ada. Dia bagi dia buat. Suruh baring duduk 2-3 hari. Dia treatment buah yang buah tu buah ni. Alright. Turun jadi 9. Okey lah lepas tu bagi ubat. Makan ubat silap ubat lah. Bengkak buah pinggang kencing darah. Aku tak makan apa lah. Dan aku cucuk insulin sehari 4 kali selama 400 cucukkan lah. Tu bawa aku berhenti. Satu kotak tu 200. Dua kotak habis. Mana 400 lah. Dan aku give up. 2 tahun aku tak ambil ubat. Aku tak cucuk insulin. Tak tahu. Jari aku ada masalah sikit. Dia jadi bengkok. Dua tahun. Korek depan tu sampai ke tulang. Okey. Lepas tu dia bagi satu ubat baru. Dia kata daripada Jerman. Daripada Jepun. Kau ni kot. Ni nak balik rumah. Macam kawasan kampung. Okey, lepas dia kata dia bagi ubat tu serasi dengan aku. Bila serasi dengan aku, aku pun dah ni kecil mana aku dah turun, tangan aku pun dah hilang. Dah hilang apa? Sama-sama. Tapi kaki suruh berjalan lagi. Aku ikut ang. Sip baik doktor tak potong. Lepas tu lah kecil mana dah turun. Turun jadi 7 daripada 30.7. Dan tangan aku pun dah kering. Dia naik balik semua isi yang doktor buang tu. Dia naik balik. Aku dah ingat nak jadi terpelak mat lah. Tapi dia naik balik elok. So di sini permainan dia. Tak boleh kata apa orang tu. Itu sebab member tanya aku dekat Stockholm baru ni lepas ham faham ilmu ni. Ham cakap buat ilmu ni. Ham tahu semua buat ilmu ni. Pasti pun ham jadi macam ni. Lepas tu aku cakap kat dia. Tak ada masalah ini aku punya jenis.
kalau aku sakit, aku apa, itu masalah aku sendiri. Tetapi bila Dr. Mazza dengan line up dia buat gila kat aku dalam internet, sampai adik-beradik aku nak jalan dia ramai jadi susah, ha, yang tu baru dipanggil masalah. Sebab aku tak pernah kacau tolong dia pun. Faham? Aku tak pernah ramai pun tolong dia. Siapa yang dia duduk tak duduk melompat. Tapi dia masuk-masuk. Masa aku masuk tempat tu dia pandai, dia rapik awal. Saya tahu awak bukan bawah pelik. Tapi saya menentang awak ni, saya bercakap pasal agama. Kepala otak pak dia. Pak dia meninggal lah. Kepala otak dia. I think I'm right. Just jalan tempat. Yakin je. Aku nak pergi perstakaan. Aku ingat dalam tahun ni. Aku duduk asal betul lah ni. Hai. Oh, ada petak kamar Mak Zazie tau ni. Ada satu mamat mesej aku. Lepas kita dah mengenal jalan je hidup ni, enjoy ya. Apa kau bang? Ada hello brother. First know you are, second know where you are. Aku enjoy diri aku, walau aku seorang berkelana bersama sini, dugaan hidup aku, aku terima, aku jalani. Surah Al-Baqarah ayat 286. Tidak kuturunkan satu ujian kepada yang tak mampu nak bawa ujian tu. So it's okay, I take it. Tetapi daripada ustaz-ustaz yang balik daripada Tanah Arab, ada sijil. Ha, hari ni apa bezanya Hadi bagi sijil kat dia pun. So benda macam ni, benda macam ni dia tak explain. Ini apa ni? Ambil ubat lah. Ubat free ke? Wow, bagus. So, okay. Itu saja dugaan kita. Aku punya dugaan macam mana, tak apa. Sakit, terlantang, sorang-sorang kah, duduk. Apa ni, adik sendiri tu duduk. Aku tanam tangkai lah buat semua. In order nak bagi aku keluar, okay aku keluar. Tak ada masalah. Dan benda tu pun dah lama aku jalan hidup sendiri. Demi Allah dan 25 Rasulnya, takkanlah aku nak tanam takai gitu. Okey, tak apa, keluar. Tapi bila ujian datang daripada mufti, Masya Allah, dia kata babi dia nak sondoi pun dia tengok tanah dulu. Macam ni dia tak sondoi ni. Cari berdekemen dia punya hidung. Ni tak ada, Dr. Mazza. Lebih babi daripada babi. Dia sondoi habis, kata teruk. Ya, nak ke depan juga. I'm sorry guys, I have to go on about him. Because he's just simply busted. You know, he got no idea what he had done to my life. Bukan senang aku nak jalan yang ramai. Dia nak makan, keluar dengan dia punya bodyguard atau dengan dia punya para pengampu. Contoh dia, hari itu aku nak pergi jumpa dia, dia set habis Khalifah Tua keliling. Tak malu. Bukan aku nak jumpa hampa, aku nak jumpa Dr. Mazza. So bagi surat dia, yang hampa nak duduk ramai-ramai. Siapa? Tuh, bukanlah. Dia ingat kita masuk gelanggang dia, kita nak tunduk dia. Silap sah. Okay. So what I'm trying to say is, bila kes Hadi Minallah ni, kes lepat atau kes apa, semua apa ke depan yang sangat bimbang sangat itu ini. Bawa dia masuk ke mahkamah atau masuk ke bidang soal siasat. Siasat je lah. Duk viral kat tu halam siapa. Ini yang berlaku kat lepat. Ini yang berlaku kat Wan Izan. What life? Panggil Dr. Mazza duduk depan Hadi. Nak ke depan sangat kan? Han duduk depan Hadi Minallah tu. Soal jawab dia. Hampa buat live kalau mau berani. Hampa buat live pun nak tengok. Aku banyak yang aku tak setuju dengan Hadi Minallah ni. Dari sedih masalah sikap dia pasal dia tipu aku macam-macam. Lepas tu dia kona cara tipu tu bila aku tahu apa-apa. Buat lagu tu. Anak saya kata kawan han tipu. Itu Allah nak uji anak awak. Kepala otak dia. Ni kalau dengar kat pengikut dia, tak puas hati aku lah. Padahal aku kena pelentong dengan dia, kau-kau. Mereka ni duk kena reverse psikologi daripada dia. Ya, tak kok. Sebab ilmu aku tak tahu dia jauh mana. Itu terserah kat dia. Sebab makrifatullah ilmu tu tak boleh di soal jawab.
kamu mengenal diri kamu. So, Pak Milah yang di Malaysia tak faham. Kan? Patutnya Jabatan Mufti kena berunding, kita kena buat keluar silibus di pengajian sekolah menengah, iaitu mengenal Allah ataupun sekolah rendah. Mereka kena bersatu, minta soal jawab, persembangan dengan ahli makrifah. Kalau nak reject lepas tak apa, aku ambil cari orang lain, banyak guru lagi. Pak Sumi, Ono, Oni, tanya dia bawa, bolehkah ilmu mengenal Allah ini diberi silibus untuk sekolah? Supaya saya tak selaru. Mai orang dah besar, dah berumur, orang nak pergi cari. Orang bukan kira dah, ustaz di masjid cakap betul tak betul, orang nak cari. Bila mereka cari, mereka jumpa pula. Bila mereka cari, mereka jumpa pula. Hampa pula tuduh mereka sesat. Hampa lah. Hampa jahat. Sedangkan hantar kat kubur, yang hampa boleh. Dalam kubur, hampa tak kata apa lah. So, surah 6 ayat 52. Okay. Aku tetap cakap benda ni sebab apa? Dr. Mazza dengan dia punya gerut lemak, beritahu kat hang. Kan? Depa punya lemak tu, hamba boleh pi hantar kelang. Depa boleh guna macam gelatin tak? Lemak babi je boleh guna. Depa ni punya lemak. Hai. Aku tanya dia depan-depan. Jadi gelak dengan dia punya ramai-ramai tu. Itu Al-Quran berkata, mereka akan ketawakan kamu, ngajik-ngajik kamu. Nyata. Hai, keluar astag. Alim. Mbak. Alah, aku dah di penghujung jalan lah, brother. Mana kata aku nak kena patah balik? Last part. 100 meter. Okey, bagi saya jalan ni. 100 meter ke? 10 meter. Okey, kita minum dulu. Aku ada ayam. Oh, ni stok ni. Fulih. Dapat aku kerja tu. Ha? Alamak, sepakat kali. Ya Allah, terima kasih kaki. Terima kasih kaki, terima kasih. Masya Allah. Dua datang ni, hang. Dah penghujung jalan dah. Hai. Alamak. Aku nak cari, aku nak main kat hang lah weh. Aku nak main kat hang, aku nak main kat hang. Okey, baik. Selamat. Haruskah ku miliki kukuan cah untuk kukupas rahsia alam atau lidah yang tajam agar dapat belai rahsia alam. Salah siapa? Inilah aku nak main library. Jika keringatku ini milik kaum munafik yang menjanjikan 1000 kebahagiaan hingga aku. Oh cik, apa siapa? Tak jumpa lagi? Aku jumpa dah. Tempat aku tadi di belai rahsia malam. Okey kawan-kawan, terima kasih semua yang mana layan. Yang baik akan kembali kepada yang baik. Yang buruk tersepuk macam kain buruk lah. Tak ada nak layan lah. Baik, selamat lah. Selamat, aku dah sampai dah. Ha, ya. Ha. Ha. Baik. Selamat Malaysia. Selamatlah. Bila rahmat kasih sayang Allah. Kalau pun nak tanya aku, pasal apa aku marah Dr. Mazza? It's simply pasal Dr. Mazza haram jadah. Suka kacau orang. Kalau anak Wahabi ke, anak Salafi ke, anak Sunnah ke, Syiah ke, pi ikut suka, as you like. Kita faham dah yang Tuhan tulis surah 81 ayat 29. Tapi duk kacau orang siapa? Datang pungkong. Baik, selamat. Assalamualaikum.